buat kalian yang sedang mencari equalizer DBX215 sebaiknya memiliki label seperti intro di awal sebab kualitas audionya lebih baik yang memiliki ciri-ciri tersebut ketimbang equalizer lainnya teman-teman selanjutnya coba kita pahami beberapa fitur yang terdapat pada equalizernya di sini terdapat volume atau gain untuk mengatur seberapa kuat sinyal input yang kita perlukan di bagian sisi bawah kiri terdapat tombol EQ bypass ketika ditekan seperti ini itu sama saja kita menonaktifkan equalizernya dan tombol low cut ini untuk mengurangi getaran pada daun speaker juga tombol rank teman-teman berfungsi untuk menjangkau frekuensi lebih luas suara yang dihasilkan terdengar lebih nyaring itu untuk channel 1 begitu pula dengan channel 2 sama saja ketika ingin memperkuat atau melemahkan suara tertentu kalian wajib memahami frekuensi 25 sampai 16 kHz ini seperti 25 40 sampai 63 Hz ini diperuntukkan untuk subwoofer atau merespon frekuensi rendah ketiganya ini saling berhubungan biasanya frekuensi ini yang merespon itu speaker 18 in di angka 100-160 sampai 250 Hz ini diperuntukkan untuk karakter suara low, teman-teman. Dan paling cocok yang meresponnya itu speaker 15 in. Ketiganya juga saling berhubungan, satu sama lain. Di angka 400 sampai 630 Hz ini diperuntukkan untuk low mid. Jadi masih tergolong bisa direspon oleh speaker 15 in. Selanjutnya di angka 1k sampai 2,5k ini diperuntukkan untuk mid high. Jadi paling sesuai untuk speaker 8 ataupun 10 in. Dan di sisi sebelahnya lagi 4k sampai dengan 16 kHz diperuntukkan untuk high atau frekuensi tinggi. Dan paling sesuai yang meresponnya itu speaker tweeter beralih ke sisi belakang untuk channel 1 jack inputnya sudah support akai dan xlr begitu pula pada bagian outputnya channel 2 juga seperti itu inputnya xlr dan outputnya juga xlr bisa menggunakan jack akai seperti itu teman-teman beberapa fitur yang membekali equalizer dbx215 ini semoga video ini bermanfaat Sampai bertemu kembali pada video saya selanjutnya.